Salmon ini dibawakan khas oleh Mi Maggi. Kalau dah bosan makan Maggi mi kari macam biasa, kita akan masak Maggi murtabak ayam. Sediakan mi sebanyak 2 bungkus. Kemudian telur, kita pukul, kita masukkan saja ke semuanya. Kita masukkan dia punya perencah Maggi mi kari. Masukkan sebanyak 2 bungkus. Kita akan tambah isi ayam yang telah kita goreng kering. Kemudian kita masukkan bahan sayur-sayuran, vitamin dan mineral. Kemudian kita masukkan juga bawang yang kita cincang halus. Kita akan tuangkan kesemua adunan ini ke dalam kuali panas. Okay, masukkan lebih kurang 1 sudu. Kita tuangkan ke dalam kuali panas kita. Senang saja resipi ini. Daripada sini kita orang kata lepekan dia. Okey, nampaknya bahagian bawah dah agak masak. Jadi selepas 2 minit kita akan terbalikkan kita punya martabak ni. 2 minit padam api. Kita letak atas papan pemotong kita. Memang sesuai untuk dimakan bersama keluarga seramai 8 orang. Sememangnya meletup.